Warga Jakarta Barat antusias menyambut program Rumah DP 0 Rupiah yang dibuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga hari keempat pendaftaran, sudah ratusan warga yang mendaftarkan diri untuk bisa memiliki rumah melalui program DP 0 Rupiah. Setelah dilakukan verifikasi awal, sebanyak 120 warga yang sudah memenuhi persyaratan dan langsung masuk ke dalam sistem program Rumah DP 0 Rupiah. Kasih Perumahan Rakyat Suku Dinas Perumahan Jakarta Barat Agus Ruhiat mengatakan besaran angsuran tiap bulannya untuk rumah tipe 21 sebesar Rp2.100.000 dengan masa kredit selama 20 tahun. Sedangkan tipe 36 angsurannya sebesar Rp2.400.000 per bulan dengan masa kredit selama 20 tahun. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka pendaftaran program Rumah DP 0 Rupiah sejak 1 November lalu dan berakhir pada 20 November mendatang. Persyaratan itulah warga DKI terjadi dibuktikan dengan KTP, dan ini ada persyaratan sudah 5 tahun jadi warga DKI Jakarta, kakak itunya, terus juga NPWP, lalu juga tentunya mengisi surat mengisi formulir surat permohonan yang ada di loket pendaftaran. Ada minimal penghasilan nggak? Sesuai persyaratan ada minimal pendapatan range-nya dari 4 juta minimal sampai maksimal 7 juta. Ya, rumah 0% yang khawatirin ya gitu. Bapak programnya gimana? Bapak gitu. Membantu warga masyarakat. Cukup membantu. Ya. Sendiri Pak, susah nggak? Gampang sih, cuma KTP, suami istri, sama NPWP. Nggak ada kendala ya buat Bapak.